Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Baraya Sewargi dengan kami di sini. Nah, kali ini kami akan menuju Kota Cirebon. Jalan-jalan ke Kota Cirebon. Kita keliling ya. Kita keliling ke Kota Cirebon. Dan kami mohon maaf ya, barangkali tidak semua tereksplor, karena sebetulnya Kota Cirebon ini kecil tetapi banyak jalannya. Itu ada yang satu arah, ada yang dua arah, jadi muter-muternya bingung. Jadi barangkali nanti kalau ada tidak semua Kota Cirebon tereksplor ya, harap dimaklumilah. Kita mulai dari Jalan Kalijaga. Cuman kita tidak lurus ya. Tidak lurus menuju ke jalur yang mau ke terminal, tetapi kita belok kanan yang mau ke kota. Sebetulnya ke sana juga lurus bisa. Cuman kita lewatnya ke jalan ke Kesunian. Nanti habis ke Kesunian lewat Kanoman. Oke teman-teman, yuk kita simak videonya. Nah, di sini kita bingung nih, mau jalan kemana dulu? Mau ke Siliwangi dulu apa ke apa yang itu tuh, yang mau ke Cipto dulu? Biar spotnya tuh kena semua. Nah, ini kan jalan Pulau Sare nih. Kalau lurus itu jalan ke Sambi. Dan nanti ada rel itu kalau belok kanan ke Perujakan, jalan Nyimas Gandasari juga bisa nanti ke PGC. Cuman nanti muter lagi keder. Jadi kita memutusin ke Sambi dulu biar ngejar bisa ke Jalan Cipto. Nanti muter ke Jalan Kartini. Nah, ini teman-teman, kita sudah masuk jalan ke Sambi ya. Setelah ini kita masuk jalan DR Sudarsono, tepatnya yang itu tuh samping, nggak tahu samping apa depan,
Rumah Sakit Gunung Jati yang nanti akan tembus ke Jalan Cipto Mangunkusumo. Nah ini teman-teman, kita sudah masuk jalan DR Cipto Mangunkusumo, daerah Transmart ya, Cirebon Superblok. Nah ini teman-teman, sebelah kanan itu Gerage Mall ya, Gerage Mall pertama. Kan yang kedua ada tuh Gerage City ya, yang di mana, jalan apa ya, pokoknya ada dua lah. Ini kalau mau dapat spot di depannya itu berarti Jalan Tentara Pelajar, cuman kita nggak kesana, kita lewatnya ke Jalan Kartini. Nah lurus lagi dari sini, lampu merah ini Wahidin, itu daerah-daerah banyak hotel ya. Cuman kita juga nggak ke sana. Kita beloknya ke Kartini. Nah, ini jalan teman-teman, ini adalah Jalan Kartini yang nanti tembusnya ke alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon.
Nah, ini kan di sini ada lampu merah nih. Tugu ini loh. Tugu bersejarah. Kalau kita belok kanan ke Siliwangi, terus kalau nggak salah ke pelabuhan ya, kalau nggak salah ke kiri ke Balai Kota. Itu kalau nggak salah. Nah, ini di sini ada tugu bersejarah. Kalau nggak salah tugu kemerdekaan ya. Jadi mana Cirebon itu bahkan sebelum Indonesia merdeka, Cirebon sudah merdeka dahulu. Jangan salah loh. Nah, ini jalan Siliwangi, di mana jalan ini jalan nostalgia, jalan pusat perbelanjaan zaman dahulu kala. Di sini ada PGC masih ada. Itu tempat perbelanjaan yang bisa dibilang sudah melegenda ya, karena ya dari dulu lah, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Ini aslinya kalau tidak musim COVID seperti sekarang ini, macetnya minta ampun, ramai banget. Cuman karena kondisinya ini lagi, padahal ini takbiran loh, malam takbiran. Dan cuman kondisinya memang lagi COVID, jadi tidak seramai seperti hari-hari biasanya lah. Di samping ada Surya atau Serba, zaman dulu itu lagi musim-musimnya HP jadul, Nokia lah. Disinilah tempat grosir atau penjualan, ya lumayan terbesar mungkin penjualan HP itu di sini dulu. Tapi sekarang juga kayaknya masih ramai ya. Sebelahnya juga ada Asia. Ini jalur-jalur ini sebetulnya jalur-jalur rame setiap harinya nih, jalur macet. Ini kita lewat sini, ini kelihatan lengang ya, sepi karena saat ini tuh takbiran, malam takbiran. Jadi toko rata-rata memang sudah tutup dari, ya mungkin dari 2 hari yang lalu lah mungkin, makanya kelihatan sepi. Pada aktivitas normal sih ramai sebetulnya, cuman karena ya mau lebaran jadi ya kelihatannya sepi. Toko-toko juga sudah pada tutup, ditambah lagi ya lagi kondisinya lagi COVID, ekonominya juga lagi sempit. Jadi ya buat belanja juga masih rada mikir-mikir. Oh ya, di depan lampu merah ini kalau kita belok kanan itu ke Sambi tadi ya. Terus kalau yang ke kiri itu ke Hero Cirebon Mall. Nah, kita lurus arah Pasar Kanoman, nanti melewati Kasepuhan, alun-alun Kasepuhan ya. Nah, setelah itu menuju arah pulang. Tapi enggak ding, kita muter dulu ke Hero ya, pengen tahu situasi Hero terkini. Kita nanti melalui BAT, gedung BAT. Nah, ini kita berada di Pasar Kanoman, teman-teman. Terlihat sangat sepi karena memang udah sore ya waktunya. Jadi sepi, dan kebetulan juga malam takbiran. Jadi ya agak lengang. Nah, ini teman-teman, kita lewat sini dulu. Lewat Hero Cirebon Mall. Di sini sebelah kanan ada gedung BAT. BAT itu singkatannya apa ya? British American Tobacco. Setelah itu kita belok kiri, kemudian nanti balik lagi ke Pasar Kanoman, nanti ke Kasepuhan. Karena kalau lurus
akan lebih jauh lagi jalur untuk pulang. Jadi kita pulangnya lewat Kesunian aja. Ini yang sebelah kanan, ini adalah Hero. Hero, biasa disebut Hero. Cuman namanya sebetulnya Cirebon Mall. Ini mall termasuk bangunan lama juga, nggak tahu nih masih buka atau enggak. Soalnya memang saya sudah lama banget nggak jalan-jalan ke sini. Karena di samping memang mall-mall di Cirebon kan sekarang sudah pada banyak gede-gede pula. Ya selain persaingan bisnis retail juga kan sekarang lebih ketat ya. Bahkan sekarang yang lagi mungkin merajai retailnya justru di online. Jadi pembelian semua keperluan rumah tangga, bahkan makanan pun sekarang orang lebih memakai jasa online dibanding ya belanja ke mall atau ya ke pusat perbelanjaan lah. Tetapi tidak sedikit juga kok yang masih tetap datang atau ya berkunjung atau membeli keperluan rumah tangga atau keperluan pribadinya ke sini ke mall-mall. Nah ini teman-teman, kita memasuki kawasan Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Jadi kita melewati ke sini. Di depan sebelah kanan ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kemudian nanti di sampingnya juga ada Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Dan di depannya itu alun-alun Kasepuhan. Seperti biasa di sini juga biasanya ramai. Sangat ramai sekali. Berhubung masih COVID, jadi ya tidak seramai seperti biasanya. Oke, Baraya Sewargi, demikian sedikit jalan-jalan kita di Kota Cirebon. Buat teman-teman jangan lupa untuk ya berkunjung ke sini ke Kota Cirebon, karena banyak sekali wisata-wisata di Kota Cirebon. Wisata kuliner, wisata religi, wisata sejarah, dan wisata-wisata lainnya tentunya. Jadi jangan lupa untuk mampir ke sini ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, tekan tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.